crochet gauche. Qu'est-ce qu'il est saoul avec ce crochet gauche? Non, mais oui, c'est crochet droit. Même si Brian O'Brien, je ne sais pas si vous allez partager mon sentiment, mais Christian, il en met quand même un petit peu moins que David. Les autres LNDF ont tenu qu'il n'a jamais peur de par knockout, mais il a mal en ce moment. Aïe, aïe, aïe. Penantang gelar kelas menengah Super tak terkalahkan, Christian Billy, baru-baru ini telah menandatangani perjanjian promosi jangka panjang dengan promotor kondang, yakni Top Rank, dan akan dipromosikan bersama Eye of the Tiger. Jelas dengan kontrak bersama Top Rank tersebut, akan menjadikan beberapa pertarungan besar bagi Christian Billy di kelas 168, yang tentu berpotensi besar melawan juara kelas menengah super tak terbantahkan, Canelo Alvarez di masa depan. Seperti yang kita tahu, Christian Billy meraih kemenangan mengesankan pada penghentian ronde ke-6, saat melawan Rohan Murdoch Januari lalu dalam partai tambahan Arthur Butterbeef versus Callum Smith di Quebec, Kanada. Duel yang berjalan keras tersebut, membuat pertarungan antara Billy dan Murdoch mencuri perhatian dari acara utama, yang dimana Arthur Butterbeef meraih kemenangan cukup mudah atas Callum Smith. Saat ini, Christian Billy juga sudah bertengger di papan atas kelas menengah super, di mana Christian Billy berada di peringkat 2 versi WBA, peringkat 2 di WBC, peringkat 3 di IBF, dan peringkat 4 di WBO. Jadi dengan fakta tersebut, jika juara 4 sabuk Canelo Alvarez memberinya kesempatan, Christian Billy bisa saja pantas menantang gelar juara dunia untuk sekarang ini. Apabila duel melawan Canelo Alvarez tak terjadi, pihak promotor Top Rank tentu masih memiliki rencana besar lain, di mana Christian Billy bisa dipertemukan dengan pemegang sabuk kelas menengah Super WBA reguler, David Morrell Jr. Meskipun begitu, duel Christian Billy versus David Morrell Jr. agaknya sedikit susah digelar, mengingat Top Rank harus bekerja sama dengan PBC, dan menangani siaran jaringan ganda, yang tentu saja bakal alot dalam hal negosiasi. Christian Billy pun mengaku sangat senang atas kontrak besarnya dengan Top Rank, dan saat ini ia mengaku siap berduel menuju kejuaraan dunia. Saya mempunyai tim yang tidak ada duanya, kita semua tahu kekuatan promotor dan peran penting mereka dalam dunia tinju, jadi, dengan bergabungnya Top Rank dan Eye of the Tiger, saya pasti memiliki tim yang tidak ada duanya saat saya menuju kejuaraan dunia. Terima kasih sebesar-besarnya kepada tim saya, yang sekali lagi menunjukkan kerja keras mereka melalui kemitraan luar biasa ini, kata Christian Billy. Di lain sisi, promotor Top Rank, Bob Arum, mengungkapkan bahwa dia berada di sisi ring saat pertarungan Christian Billy melawan Murdoch Januari lalu, dan Bob Arum sangat terkesan dengan apa yang dia lihat saat Christian Billy menghancurkan Murdoch. Dengan work rate yang tinggi, power keras, dan gaya bertarung Billy yang menegangkan, memang membuatnya enak untuk ditonton bagi para pecinta tinju dunia. Dengan gaya terbuka dan jual-beli pukulan, nyatanya Christian Billy lebih menghibur daripada rata-rata pesaing kelas menengah super saat ini, bahkan Canelo Alvarez juga tidak bertarung dengan gaya seperti Christian Billy.